Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, tewas terbunuh oleh bom yang diselundupkan ke Wisma Tamu di Teheran sejak 2 bulan lalu. Wisma Tamu tersebut menjadi rumah tinggalnya selama ia berada di Irak. Penyebab kematian Haniyeh tersebut diungkap oleh New York Times dalam laporannya pada Kamis 1 Agustus 2024 yang mengutip pernyataan dari 5 pejabat Timur Tengah. Seperti yang dilansir dari laporan New York Times, bom tersebut menewaskan Haniyeh dan juga pengawalnya, serta menyebabkan kerusakan pada bangunan itu. Haniyeh yang satu tengah berada di Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, pada hari Selasa. Sedangkan peristiwa pembunuhannya terjadi pada Rabu dini hari waktu Teheran.